Ini lagi pengetesan pompa SOK2 double clap. Nah, ini banyak dari tadi banyak kotoran ya, karena memang lokasinya nggak mendukung untuk ngetes mendadak. Jadi ini sudah bisa berfungsi dengan normal. Ini inputnya 40 cm elevasi input. Nah, coba Pak itu dibuka sedikit aja kerannya. Sedikit-sedikit aja. Banteran. Nah. Oke. Buka kecil biar ada back pressure. Ini valve-nya dibuka sedikit ini, biar tekanannya enggak terlalu tinggi, dibuka sedikit. Ini elevasi input 40 cm. Pipa inputnya 2 in. Model pompanya SOK2D. Untuk outputnya nanti bisa pakai 1 in. Ini saya buka sedikit biar tekanannya enggak tinggi. Ini tabungnya aslinya 4 in. Ini sementara pakai 2 in karena hanya untuk otes saja. Nanti kalau yang dikirim adalah 4 in tabungnya. Nah, ini elevasi inputnya tadi ya. Ini 40 cm-an. Pipa inputnya ini panjangnya 5 meter. Ini Pak RT. Pak RT yang bertugas dalam instalasi sangat bagus. Dan nanti saat pemasangan di lapangan, ini sebaiknya dicor ya, sampai batas di bawahnya klep ini. Dan harus tegak lurus pemasangannya, jangan seperti ini kan masih ada miring ya. Nanti kalau pemasangan di lapangan itu harus tegak lurus, hubungannya sama klepnya nanti. Kalau misalkan miring nanti bisa mempengaruhi umur dari klep. Ini untuk klep limbah, ini bahan utama dari nilon PA. Terus untuk bodinya dari PVC Rigita. As klep dan mur-murnya ini stainless semua. Sama di klep hantar juga sama seperti itu.